Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari akun Instagram Berata Kartasasmita. Kita ucapkan selamat dulu ya untuk Berata Kartasasmita dan untuk para dokter lainnya. Di sini ada pembukaan gedung baru, kantor barunya Baby Cream. Di sini juga ada Berata Kartasasmita, Koko Kriuk, dan Dokter Tan Yunita, sahabat dekat dari Ayu Ting Ting. Semoga dengan kantor barunya Baby Cream bisa semakin lancar, semakin maju, dan semakin semangat lagi, dan semakin ramah kepada semua konsumen yang akan hadir nanti. Sehat selalu untuk Dokter Tan Yunita, Rocky Chuan, Koko Kriuk, Berata Kartasasmita, dan semua tim dari Baby Cream. Semoga dengan adanya kantor baru bisa menambah semangatnya lagi. Dan menginjak berita yang kedua, di sini ada Mom Aiting yang lagi buat combro khusus untuk Dokter Tan Yunita, karena nanti sore katanya Mom Aiting akan main ke Derma Pro ya, kantor barunya pastinya. Dan di sini tidak bisa bawa apa-apa, cuma bisa bawa combro untuk Dokter Tan Yunita. Wah, pastinya enak banget ya Mom. Mau deh Mimin nyicipnya kue-kue buatan Mom Aiting. Apalagi combronya pastinya nikmat dan enak banget. Kita tunggu kebersamaannya dan foto-fotonya ya Mom, nanti sore dibagikan di Instagramnya. Dan menginjak berita yang ketiga, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Selfie Kitty. Wah, di sini ada emak-emak berdaster ya. Dilansir dari akun Instagram Sekte The Mirror, Ayu Ting Ting dan Selfie Kitty cantik sekali, ibu muda berprestasi, kuat dan pastinya penyayang. Di sini ya, di acara Brownies TV menghadirkan ibu-ibu berdaster. Pemirsa, hari ini Brownies TV heboh karena semua pakai daster, ibu-ibunya pastinya. Hari ini Brownies TV akan dihadiri oleh Alicia yang selalu pakai daster nih kalau lagi bikin konten bersama Fadli Ruby. Cantik dan ganteng sekali ya. Hari ini di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan kehadiran Selfie Kitty. Dan di sini juga ada emak-emak rempong nih pastinya yang selalu pakai daster enak dan nyaman. Dan di sini juga ada Filza, pengusaha daster ternama di Indonesia, hadir di Brownies TV nih pemirsa. Bagi sahabat semua yang ketinggalan nih jam tayang atau kelewat jamnya, bisa tonton di sini ya di channel Hilya TV. Inilah kegiatan rangkuman di Brownies TV hari ini jam 12.30 bersama Wendy Cagur, Ivan Gunawan, Robin Onsu, Ayu Ting Ting, dan bintang tamu yang spektakuler lainnya. Di sini hanya sedikit cuplikan ya pemirsa, kang selebihnya Anda bisa menontonnya di Brownies TV, di YouTube-nya maupun di channel Instagram-nya, yang pastinya membuat heboh semua yang ada di rumah. Menemani aktivitas Anda di rumah saja, pastinya Brownies TV menghadirkan gelak canda dan tawa di rumah yang sangat menghibur. Mimin doakan semoga sukses acara Brownies TV hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sehat selalu juga untuk Ayu Ting Ting dan seluruh bintang tamu serta host Brownies TV. Semoga semuanya dilancarkan dan diberikan kebahagiaan. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini Mimin akan memberikan nih jadwal syuting Ayu Ting Ting hari ini. Schedule Ayu Ting Ting hari ini ya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update, kegiatan Ayu Ting Ting hari ini 8 April 2021 12.30 di Brownies TV ya siang ini. Dan nanti malam jam 19.00 Lapor Pak. Pokoknya pantengin terus deh ya, Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak.
Dan di sini juga Ayu Ting Ting official update mengingatkan kembali ya, bisa dicek lagi nanti sore atau visit akun lapor Pak Trans 7 untuk update. Salam semangat dan sehat selalu, goyangin aja say, dan jangan lupa senyum ya. Terima kasih informasinya Ayu Ting Ting official update. Jangan lupa ya sahabat di rumah, nanti malam Ayu Ting Ting insya Allah akan hadir di lapor Pak jam 19 waktu Indonesia Barat. Pokoknya untuk berita selanjutnya kalian bisa tonton langsung di lapor Pak, atau bisa invite akun lapor Pak Trans 7 ya untuk jadwal selanjutnya. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Risingstar Indonesia Dangdut. Bagi sahabat semua yang bermimpi jadi bintang dangdut bersinar di depan mata, saksikan ya sebentar lagi Risingstar Dangdut Mania, sebentar lagi tayang nih room audisi Risingstar Dangdut. Insya Allah nantikan tayang perdananya Senin 19 April 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV. Ingat ya sahabat, Senin 19 April 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, perdana Rising Star Room akan kembali tayang. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan ya, karena akan didampingi oleh bintang tamu yang ahli di bidangnya. Ada Iyad Bustami, Ayu Ting Ting, Fasha Ungu, Ivan Gunawan, dan sederetan artis lainnya ya. Pokoknya saksikan Rising Star Indonesia Dangdut 2021 hanya di MNC TV bersama Ayu Ting Ting. Dan selanjutnya di sini ada instastory Ayu Ting Ting yang menunjukkan kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama Nico Nikoning di sini ya. Dari akun Instagram Mbak Nu Story, nada derinya Heul ini biasanya ai Nico Nikoni Stella Lovers 12 Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semua fans Ayu Ting Ting dimanapun berada. Sahabat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.